Selamat pagi para pengangguran. Ini adalah rootstock Isabel. Yang sudah saya sambung di atas dengan ninel. Sudah lama, tapi belum pernah saya pruning pembuahan, dan kemarin baru saya potong karena rusak ya. Saya potong-potong apanya untuk membentukkan cabang baru yang nantinya untuk cabang pembuahan berikutnya. Ini Julian dari bibit ini ya. Sekarang sudah muncul tunas-tunas baru. Masih muda, nunggu batang coklat baru kita potong putih untuk pembuahannya. Nah, ini yang telah cabang tunas-tunas baru ya. Nanti untuk pembuahan berikutnya akan ini kan tumbuh dua tunas, akan kita potong. Nah, dua ini nanti kita potong untuk pembuahan, nunggu batang coklat. Kita besarkan dulu batang-batang ini. Batang ini biar besar dulu, yang besar kita potong ya. Nanti kita potong pendek saja, nggak banyak-banyak. Tunas-tunasnya masih baru semua. Kita besarkan dulu. Ini Romeo. Tunas-tunas pembuahan nanti. Ini juga Romeo. Julian. Nanti kita potong. Wah, potongnya sobat. Kita bikin tunas-tunas baru dulu karena kemarin rusak. Semua ini bisa habiskan ini yang apa yang kering. Ini juga keluar-keluar baru semua.
tempatnya emang kurang full sih mat sini. Romeo. Yang kemarin saya potong sisain berapa mata. Tunas, tunas bagus nanti untuk pembuahan. Romeo. Nah, ini juga. Ini gitu ya. Ini cabang dari sini, potong kemarin. Tunggu. Ini dua. Nah, ini enggak kita pakai. Yang kecil ini kita buang. Nah, ini juga bagus nanti ini. Romeo. Romeo. Nih. Kita pelihara satu saja. Nah, yang tumbuh bagus cuma satu. Letak grafting, titik grafting Romeo di sini. Bercabang. Kita bisa ambil ini semua cabang. Sampai coklat. Nanti kita pangkas mungkin 2 bulan lah. Nah, ini crafting itu di sini. Oke, memang tempatnya kurang simat, tapi nggak apa-apa, kita coba. Coba, ya mungkin coba tempat kos saja, ya. Buat entres-entres varian. Karena nggak mungkin di sini untuk pembuahan. Oke, selamat pagi. Salam berkebun dari Pinggir Angker.